Amy, ya, bos. Pernah dengar tak Red Car Effect? Tetap dengar, ya, bos. Okey, kalau abang tanya, dalam perjalanan pagi tadi ke office, berapa banyak kereta merah yang Hilmi jumpa? Buat tanya lah, bos. Saya terasa pula ada berapa tadi. Begitu. Okey, kenapa kata esok, yeah, untuk setiap kereta merah yang Hilmi jumpa, abang bagi RM50. Apa yang Hilmi akan buat? Confirm dah saya kenal kan. Begitulah dalam kehidupan. Apabila kita tak tahu, kita tak perasan, kita tak ada goal yang apa yang kita nak dalam kehidupan, semua opportunity yang lalu depan kita, kita tak akan tahu. Dia hanya akan berlalu begitu sahaja. Apabila kita tahu apa yang kita nak dalam kehidupan, semua benda yang berlalu depan kita, kita nampak sebagai satu peluang dan kita akan mula grab. Itu Red Car Effect. So next time bila kita dah ada goal, kita tahu semua benda yang lalu ianya adalah peluang untuk kita. Okey, Mia? Okey, bos. Baik. Nanti saya buat.